Udah duduk. Kamu duduk sini aja barengan. Mundur lagi. Duh, sayang. Tolong dong, ya. Ini anak aku gimana? Iya. Wah, anaknya kembar tiga ya. Waduh, anaknya kembar tiga. Anak siapa? Aduh. Kembarnya banyak banget. Ini gue lagi gini. Jangan lempar. Yaudah. Aja. Mendingan aku kasih jamu buat bintang tamu kita. Ini adalah jamu asli dari Indonesia. Oke. Okay. Cik Umar, lu duduk di bawah juga. Yalah. Nah, bagus. Untung lagi gue jarang nonton TV. Kok gue keringetan beneran ya? Kasih goyangan! Asik. Ini asli. Asli. Lu suka jamu gak? Suka. Mau beras kencur? Apa aja jamu pokoknya. Beras kencur jamu. Ntar dulu, om. Aku kayak kelilipan jenggot deh. Ganjen banget tuh sumpah Indri. Jarang-jarang dikasih ceritanya lagi ngejar-ngejar gue ya kan. Kenyataannya emang gimana? Oke. Okay. Lagi kasih goyangan. Kalau itu gak akan kerasa kalau ngipasnya gitu. Gimana ngipasnya? Gini nih, kalau ngipas gini baru kerasa. Lanjut. Lihat dong, dikitin sinyal gue miring ya kan? Oke, ini buat bintang tamu kita. Silakan monggo. Monggo. Aduh ribet lo. Silakan. Aman mulan. Kan? Aman. Aman toh bu, nih bu, lihat ibu. Takutnya bob tahu palsu. Tinta apa? Sambil aku bacain fakta tau. Ding ding det det det. Mulan Jamila. Eh dia abis lo beneran lo dia suka. Beneran deh. Tapi enggak mungkin aku kasih lagi udah dikokop. Ribet dilihat ya. Saat mudik lebaran, gara-gara harus menempuh perjalanan 8 sampai 12 jam antara Jakarta dan Bogor. Ah, Bogor. Banget. Bandung kali. Bandung. Kreatif loh. Bandung. Gue baca Bandung, Jakarta, Bandung. Beb. Bogor atau Bandung? Bandung. Bogor. Bogor, Beb. Ya emang cinta itu buta, lu berdua udah gak bisa baca. Mulan sampai pernah pipis di kresek dalam mobil. kalau cantik, kencing di kresek mah lucu ya. Coba. Kenapa gak di botol aja sih? Ih, emangnya cowok. Beda. Oh, kalau cewek di kresek? Ya, emang iya. Cowok di mana? Udah. Masalah botol dan kresek nanti tak praktekin ya. Silakan. Benar saking gak tahannya, emang gak bisa nahan itu? Ke toilet aku gitu. Aku orangnya ya praktis-praktis aja, ngapain repot. Ih, gelebisan mana ya? Ih, kenapa geluh? Terus, ya geluh. Karena tisu basah. Lu gak geluh, kita geluh. Daripada pipis di situ, sok awer-awer. Daripada penyakit. Daripada penyakit. Daripada lagi macet, dia keluar mobil,
Tapi itu udah jelas pasti fakta ya. Karena enggak cuma jarak jauh, aku tuh dari aku orangnya yang enggak bisa nahan pipis. Bukan enggak bisa nahan pipis. Apalagi kalau pergi bareng sama Mas Dani. Pergi bareng sama Mas Dani itu tipenya bukan yang ada yang mau pipis, berhenti dulu apalagi di tol. Jadi aku tuh di mobil tuh selalu ada sedia plastik kresek yang baru. Sedia plastik sebelum sedia plastik kresek sama tempat sampah dikasih tisu kering, tisu basah. Oh gitu. Itu jadi nampung tuh, seru. Coba deh. Coba sama gua.